semuanya, selamat pagi. Welcome back to my channel. Hai hai. Ini masih pagi, aku baru bangun tidur. Muka aku juga masih puffy dan rambut aku masih basah karena aku habis mandi dan keramas. Tapi aku excited banget sekarang. Saking excitednya ini aku sampai buru-buru, rambut belum begitu kering, aku langsung kayak udahlah bikin aja video gitu kan. Karena ini video paling banyak banget ditanyain sama kalian. Kak Desti, skincare rutin yang aslinya apa sih? Mau komen di YouTube, di DM, bahkan ada yang email ke aku untuk tanyain itu. Jadi ya oke, ini adalah my real skincare routine di tahun 2020. Yeay. Aku bakal sebutin semua produk-produk yang aku pakai selama ini, baik di morning skincare routine ataupun di night skincare routine. Sedikit flashback sama kondisi wajah aku yang dulu. Banyak yang sadar sama kondisi wajah aku yang dulu sama sekarang tuh beda banget. Banyak banget yang komen itu juga. Ini wajah aku sebelum mengenal skincare atau masker lah. Dan taram, ini adalah kondisi wajah aku sekarang sudah mengenal skincare. Yap, skincare sudah banyak mengubah hidup aku rasanya. Terkesan lebay, tapi memang itu yang aku alamin. Jadi lebih percaya diri, memiliki wajah yang sehat, cerah, dan glowing. Aduh, aku jadi curhat, maaf ya. So, aku langsung aja tunjukin kalian produk-produk apa aja dari morning skincare routine aku. Yuk, langsung aja mulai. Urutan pertama dimulai dari sabun cuci muka. Sabun cuci muka yang aku pakai ini di SNP Lab Plus Clean Facial Foam dibantu dengan Luna Mini 3. Lanjut yang kedua adalah toner. Aku pakai dari Clear Supple Preparation Facial Toner. Ini adalah botol yang kedua aku pakai. Jadi udah habis yang pertama. Nah, aku mau kasih tahu kalau misalkan morning skincare rutin aku itu nggak terlalu banyak-banyak banget produk skincare. Jadi aku lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu maskeran. Ini adalah bagian favoritnya aku. Karena ini alasan aku nggak perlu ke salon atau ke dokter kecantikan untuk melakukan perawatan kulit aku. Aku udah dibantu banget sama alat ini, namanya UFO atau UFO. Ini tuh alat masker canggih yang cuma butuh waktu 90 detik. Bayangin di salon 2 jam belum perjalanan, macet. Apalagi sekarang kondisinya kita lagi di rumah aja, gak boleh kemana-mana. Aku bersyukur banget ada UFO ini. Aku ini bakal kasih tau ke kalian ya gimana cara pemakaiannya. Masker yang aku pakai kalau di pagi hari itu adalah Make My Day, masker buatan Korea. Dan aku selalu baca kandungan dari setiap masker yang aku pakai. Dan dia mengandung hyaluronic acid dan alga merah yang fungsinya tuh untuk melembabkan kulit kita dan melindungi kulit kita dari polusi-polusi, kotoran-kotoran gitu, agar tetap menjaga kulit kita tuh tetap cerah, sehat, sama glowing. Makanya ini cocok banget dipakai di pagi hari. Bentuk dari si maskernya tuh unik, dia tuh kecil, bulat gitu, disesuaikan sama bentuknya UFO ini. Aku buka dulu ringnya ini. Lalu ring yang tadi aku udah lepas, ini aku pasang lagi biar dia kunci si maskernya. Dan di dalam masker ini tuh masih banyak sisa serumnya, jadi aku bakal tuangin di atasnya. Oh, kan sayang ya guys, kalau misalkan dibuang sisanya. UFO ini harus connect ke aplikasi yang ada di HP kita. Secure the UFO activated mask to your device by clipping the attachment ring into place with the 4-0 logo. Nah, ini udah dinyalain dan sekarang ayo kita treatment. Aku memutar-mutar gerakan melingkar gini ke seluruh wajah aku sampai 90 detik. Nah, ini muncul LED light warna merah. Rasanya bakal anget di kulit. Jadi serum face masknya tuh bener-bener nyerap ke kulit. Tuh, kalau lagi ada jerawat pas banget rasanya. Dan nanti bakal berubah lagi si light LED-nya itu warna hijau kayak gini. Dan rasanya beda dari light yang merah tadi. Ini lebih adem di kulit dan meminimalkan kemerah-merahan. Kalau misalkan pagi-pagi tuh aku suka kayak muncul merah-merah. Wah, ini enak banget sumpah. Enak banget, enak banget. Yay, udah 90 detik selesai treatmentnya. Cuman aku bakal ulangi lagi sekali lagi treatment ini, jadi 90 detik lagi.
Karena kan bisa lihat kan ini masih banyak banget serum di wajah aku. Sius guys, ini aku kayak lagi treatment di salon spa mahal. Karena Yuvo ini memiliki teknologi T-Sonic Pulsation untuk membantu kandungan yang ada di face mask itu menyerap di kulit kita. Jadi anget, langsung berubah ke dingin tuh enak banget, sumpah. Ini aku udah selesai dan aku bakal buka lagi ringnya. Dan untuk maskernya ini tuh sekali pakai ya guys, jadi sekali pakai terus buang. Tapi kalau UV-nya ya jangan dibuang ya. Ini waterproof, jadi udahnya aku bakal bilas menggunakan air bersih. Seger banget ini di kulit aku. Apalagi kita di rumah aja, gak bisa kemana-mana tapi tetap gak boleh lupa sama perawatan kulit. Setelah treatment face mask, aku bakal lanjut untuk menggunakan pelembab wajah. Aku pakai dari Dayon Moisture Bubble Cream. Dan yang terakhir ada lip butter dari Nivea untuk bibir aku biar nggak kering. Tadaaa! Selesai sudah my morning skincare routine. Dan ini aku bakal lanjut pakai make up karena aku harus bikin video untuk konten-kontenku. So, sampai ketemu di night skincare routine guys. Bye! Oke guys, ini udah jam 8 malam dan badan aku udah pegal banget rasanya bikin konten, ngedit video, dan sebagainya. Dan sekarang waktunya untuk night skincare routine. Urutan pertama sebelumnya, karena ini aku pakai makeup tadi bekas bikin konten video sebelumnya, jadi aku bakal bersihin pakai micellar water dari Senka sama kapas. Ini makeup aku di wajah aku udah bersih dan sekarang aku bakal cuci muka aku sama sabun cuci mukanya aku dari SNP Lab Plus dibantu dengan Luna Minute ya. Karena menurut aku ngebersih makeup pakai micellar water kayak kurang cukup gitu, makanya aku bantu pakai Luna Minute 3. Dia benar-benar bersih banget. Ya ada sisa-sisa kotoran atau makeup. Seger. Oke, beres cuci muka. Sekarang lanjut menggunakan toner. Dan toner yang sama aku pakai dari Clarins Toner. Aku seneng aja gitu sama tekstur dari toner ini. Dia nggak cair kayak air gitu loh. Next, setelah aku pakai toner, aku lanjut untuk menggunakan essence. Ini aku pakai dari Dayon. Ini juga sama guys, udah mau habis. Nah, di night skincare routine aku bakal pakai face mask lagi. Ingat ya guys, karena pada malam hari lah produk-produk skincare yang kita pakai itu bakal lebih efektif bekerjanya. Nah, kalau malam aku pakai face masknya itu yang Cold It Night, yang kandungannya ginseng dan minyak zaitun, jadi bakal menutrisi wajah aku ketika aku tidur. Dan sama, aku bakal simpan masker ini di UFO aku. Dan yep, look, okay. Ini sisa essence-nya tuh banyak banget. Aku udah konekin UVO sama aplikasi yang ada di HP aku. Dan aku bakal press tombol button-nya. Nah, di apps ini aku bakal pilih Call It Night mode. Dan juga nanti kan bakal disuruh scan barcode yang ada di belakang masker ini. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store atau di App Store. Wah, LED light-nya ini warna merah. Bener-bener treat wajah aku. Oh iya, kan aku pakai face mask ini tuh yang Cold It Night, jadi bakal beda-beda treatment sama LED-nya. Bakal menyesuaikan sama masker yang kita pakai. Makanya itu tadi disuruh scan barcode maskernya. Pada sini UFO canggih banget. Kalau misalkan yang nanya, ini UFO-nya beli di mana? Kan bisa beli di Sephora. Ini udah beres, tapi sama aku bakal repeat treatment lagi karena enak banget.
Nah, kalau udah beres, sama masker ini juga sekali buang. Dan aku cuci juga UFO-nya, karena kan kalau nggak lengket-lengket itu ya jorok gitu. Terus kalau misalkan lihat, ini lembut banget karena ini terbuat dari microfiber. Ini esensnya masih banyak banget, jadi aku bakal ratain pakai tangan aja. Kalau kalian bisa pegang, ini kulit aku sekarang udah kayak karet, kenyal banget. Oke, lanjut untuk menggunakan serum. Aku pakai serum dari SNP, Aqua Serum. Ini serum terlembut yang pernah aku coba. Tap, 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 tap. Lanjut, aku pakai pelembab dari Dayon Moisture Bubble Cream. Waktu dia masih full tuh sebenarnya kayak dia suka muncul bubble-bubble kecil-kecil gitu. Cuman karena sekarang udah habis, jadi udah nggak ada bubble-bubble-nya. Dan aku nggak pernah ketinggalan untuk pakai lip butter. Karena kalau nggak tuh pagi-pagi nggak pakai lip butter sekali, fix pecah kering bibir aku. Karena udah pakai lip tint seharian gitu. Dan tada, selesai deh my night skincare routine. Yap, jadi ini adalah my real skincare routine yang aku pakai. Semoga video ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai skincare aku dan membantu kalian yang mungkin lagi cari-cari referensi skincare. Kalian dapat referensinya dari aku juga. Dan buat kalian yang mau cobain juga canggihnya UFO ini, kalian bisa lihat linknya di bawah di description box-nya udah aku simpan. Atau kalian bisa beli langsung di Sephora Indonesia. So, segitu aja guys video dari aku. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like di video ini, komen video mau aku buat, komen, jangan lupa untuk subscribe channel aku, hidupin belnya, share dan subscribe ke teman kalian, dan sampai lagi follow Instagram aku @desyventi. Bye-bye guys, next video, bye-bye. Bye-bye guys, aku pamit ya.